aku yang tidak tahu malu. Semakin Selviana mengutuk, semakin Selviana merasakan teriris di hatinya. Karena ternyata Selviana adalah seorang ibu yang memiliki anak yang cacat, namun diperlakukannya seperti bukan seorang anak. Ternyata aku juga begitu. Aku ingat, aku punya anak yang bernama Wibra yang tak memiliki tangan dan kaki. Selviana mulai sadar dan ia akan memberitahu pada Kelingi. Tapi apa daya, dia tidak bisa berbicara. Bahkan berbicara pada dirinya sendiri, ia bingung. Pada bagian kedua, Kelingi diajak pergi ke gunung untuk mencari batu. Kembali terjadi, batu yang besar didongkel oleh bapaknya dan menimpa Kelingi. Suara Kelingi tak terdengar. Kelingi, Kelingi, Kelingi. Pulanglah bapaknya. Disampaikan kepada istrinya bahwa Kelingking sudah mati. Aku panggil-panggil, katanya. Tidak ada suara Kelingking. Sungguh bahagia ibunya. Tapi tiba-tiba, "Bapak, di mana aku taruh batu ini?" Ya, King, di situ saja, King, di depan rumah." Mereka sadar, ternyata Kelingking adalah orang yang hebat. Orang yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan mereka mulai hidup berbahagia. Tapi Selviana bingung. Ketika cerita sudah selesai, namun kenapa dia masih terkurung? Dan tiba-tiba, buar! Petir menyambar. Selviana tersentak dan terbaring. Perlahan-lahan dia membuka mata. "Oh, kok tidak ada Kelingking? Aku kembali." Datanglah suaminya menghampiri. "Pak, di mana Wimra?" Suaminya bingung, yang selama ini Wimra ditentang, dicaci, dimaki, namun dicari oleh sang Selviana. Datanglah Wimra dan langsung dipeluk oleh Selviana. "Maafkan ibu nak, telah menyia-nyiakan engkau selama ini." Dan itulah pelukan terhangat yang pernah dirasakan oleh Wimra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.